Yo, what's good, gang gang? Back again with me, Ruby Gang. You know my name, Ruby Gang. Black and yellow like Ruby Gang. Rocky gold chain like Ruby Gang. Ruby Gang, Ruby Gang, Ruby Gang. So, kali ini gue bakal bikin tutorial lanjutan dari video gue yang kemarin tentang hand dolphin. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside. Jadi hand dolphin itu ada dua. Versi yang pertama itu video yang kemarin udah gua upload, dan yang sekarang ini adalah versi kedua yang sebenarnya ini jauh lebih gampang jika kalian terus berlatih. Jadi buat gua, trik kedua ini atau versi kedua dari hand dolphin ini jauh lebih gampang daripada hand dolphin yang kemarin. Nah, kita langsung lihat prakteknya seperti apa, dan nanti kita bakal jelasin gimana cara mekanismenya atau teorinya seperti apa, oke? Okay? Let's get it, bro! Dan slow-mo-nya kan, pelajaran dari slow-mo-nya juga. Dan sekarang gue bakal tahu teorinya seperti apa. Dan buat info juga, untuk trik ini adalah salah satu trik yang single menurut gue. Jadi rada sedikit sulit untuk dibuat combo. Biasanya para tricker itu menggunakan trik ini di akhir kompetisi atau di akhir trik-trik terakhir, menit-menit terakhir waktu dia kompetisi. Jadi pas ke 3, 2, 1 dia terakhir kemarin, sah. Jadi sebutannya itu kalau kata anak-anak trik kan slebel, bas, ya. Nah, teorinya sebenarnya simple. Yang pertama kan membuat medium size o-ring pastinya sama seperti hand dolphin versi pertama, tapi kalian harus melakukannya seperti ini. Arahin ke kiri tetap, tapi rada tinggi ke atas. Terus langsung kalian pas dorong, rubah alur tangan kalian ke kiri, set, putar ke atas, dan jangan pernah ragu buat melakukan trik ini. Jadi trik-trik seperti ini adalah trik-trik yang apa ya sebutannya, jadi nggak jadi pasti jadi, tenang aja. Kalau kalian yakin, semakin yakin kalian harus mesti jadi, oke? Dan trik ini menggunakan satu tangan aja, jadi tangan yang satu lagi berfungsi buat megang pot kalian, bikin O, putar dari jarum jam angka 11, mengelilingi O tersebut, langsung dorong ke angka 1 atau angka 12, sama saja. Jadi praktek seperti ini ya, set, ubah tangan kalian, set, putar, sah, seperti itu. So, jangan lupa latihan terus di rumah, jangan pernah patah semangat, dan jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah, apa lagi yang harus Ruby lakukan untuk kalian semua, alright? Ruby Gang, peace out! You know my name, Ruby Gang, black and yellow like Ruby Gang, rocky gold chain like Ruby Gang, Ruby Gang, Ruby Gang, Ruby Gang. So, itu pasti jadi, dan kalian jangan ragu buat melakukan trik ini. Apa itu? Apa itu?